Pertama kali saya lihat Citra Garden di media sosial itu, pertama kali itu karena saya lihat modelnya. Okay. Karena saya suka dengan apa bentuk huniannya yang okay. unik ya. Perkenalkan, nama saya Ria Yunita. Saya seorang ibu rumah tangga. Saya berasal dari Bandung. Dari mana sih Bu, awal kali pertama kali si Ibu nih tahu tentang Citra Garden Bemo? Apakah dari online atau dari offline? Pertama kali saya tahu Citra Garden itu awalnya dari media sosial, okay. Facebook. Dari situ saya lihat ada iklan hunian, beberapa hunian. Dan pada saat saya lihat iklan itu, saya tertarik dengan Papyrus 2 di Citra Garden. Oke, kemudian Ibu, tadi kan Ibu habis kayak media sosial terus lihat iklan kita ya Bu. Terus apa sih Bu yang memutuskan Ibu tuh untuk menanyakan ke salesnya langsung? Oh, ini harus saya tanyakan nih. Gitu. Itu apa Bu, dari segi harganya kah mau Ibu tanyakan atau dari segi benefitnya? Gitu. Itu kira-kira gimana Bu? Apa yang memutuskan Ibu untuk memilih? Gitu? Pertama kali saya lihat Citra Garden di media sosial itu, pertama kali itu karena saya lihat modelnya. Okay. Karena saya suka dengan apa bentuk huniannya yang okay. unik ya. Saya memutuskan untuk bertemu dengan sales. Okay. Kalau misalkan dari segi harga dan benefit itu, apa yang Ibu keluarkan dan sudah Ibu dapat itu kira-kira worth it nggak sih Bu? Untuk awal sih saya belum berpikir sampai ke sana. Okay. Setelah saya bertemu dengan salesnya, saya ngobrol tentang Citra Garden dan menjelaskan semuanya. Itu saya mengetahui bahwa Citra Garden itu tempat yang tepat untuk saya berinvestasi. Oke. Okay. Oh, berarti tujuan awal Ibu untuk membeli rumah itu apakah untuk hunian atau untuk investasi? Bisa dikatakan dua-duanya, tapi awal saya mencari hunian itu pada saat itu untuk investasi. Oh, untuk investasi ya Bu? Ya. Baik Bu. Setelah dari awal kali Ibu terima kunci, sudah deal dengan pihak developer, kemudian saat Ibu untuk ingin menginvestasikan rumahnya, itu berapa lama Bu ya? Habis itu langsung ketemu sama penyewa. Pada saat saya terima kunci sampai dengan ada orang yang ingin menyewa rumah saya itu sekitar 1 bulan. Hampir cepat sekali berarti ya. Kemudian kelebihan apa sih Bu yang Ibu nih rasakan gitu di lingkungan kawasan Citra Garden BMW ini? Mungkin apa sih yang bedain dari tempat lain gitu? Terus lingkungan ekoculture itu bagaimana gitu? Kemudian fasilitas publiknya dan akses jalannya Bu. Kita mulai dari ini aja dulu ya. Apa sih yang beda dari tempat lain? Kalau untuk di Citra Garden itu saya pertama kali suka itu dengan lingkungannya ya. Lingkungannya okay. itu sangat hijau. Culture-nya. Iya, betul. Untuk yang kedua itu saya suka dengan fasilitasnya, okay. fasilitas yang sangat lengkap. Baik. Dan yang ketiga akses jalan yang sangat strategis ya, karena dekat dengan exit tol Cilegon Timur dan sebagainya. Jadi untuk aktivitas sehari-hari gitu. Ya betul, karena dekat dengan dua kota sekaligus. Iya. Serang dan Jakarta. Oke nih Bu, kemudian yang terakhir nih Bu, ada nggak sih Bu pesan-pesan untuk teman-teman yang masih pada bingung nih mau milih hunian gitu? Ada nggak sih pesan untuk mereka gitu? Mungkin dari prospek kedepannya atau apa untuk cari developer yang mungkin menjaga kawasan lingkungan itu gimana mereka? Kalau untuk kawasan di Citra Garden itu udah kawasannya sangat tepat ya, fasilitasnya juga lengkap, untuk keamanan, kebersihan itu semua terjamin. Untuk investasi kedepannya juga sangat menjanjikan ya, karena dengan pengembang yang sangat besar, ternama juga, Citra Garden itu sudah menjadi tempat yang sangat baik untuk berinvestasi ataupun untuk hunian.